pengumuman, mau pengumuman. Kagak mau nyanyi, kagak. Ngalam. Pengumuman. Dicari pemuda bernama Rizky Afebian yang berusia 23 tahun. Berpadan tinggi, ganteng, tidak seperti ayahnya. Setelah diisukan dekat dengan Anya Geraldine, pria ini juga dikabarkan dekat dengan selebgram Anindita Hidayat. Yang adik akui sudah ingin menikah dan punya anak. Tapi paling tanya, kok ternyata katanya belum ada calonnya. Baik. Lu lebih kayak pembawa berita tinju, Kak, iya, daripada jadi resepsionis. Kok emang kakaknya kalau nggak salah dulu sempat dekat sama Anya Geraldine, betul ya? Deket aja sih. Deket. Deket sama pacaran sih, Put. Deket. Aduh, Put, jangan bilang-bilang pernah deket sama gue, loh. Jangan, Put. Bawaannya banyak, Put. Rame, Put. Ntar buy one get five, loh. Jangan. Coba deh kalau gitu, aku pengen ini juga ya, telepon orangnya kok kayaknya tadi jalan-jalan di sini deh. Lah dia kalau bawa telepon ngapain ke resepsionis? Kamu, oh iya, bukan. Halah. Bukan itu dong. Bukan itu dong. Mohon maaf ya, itu barusan pemirsa adalah efek samping dari perceraian. Suka kadang-kadang lupa gitu ya. Halo? Iya, ini aku. Enggak kayak gitu dong. Enggak kayak halo, gitu. Halo, iya. Oh udah ketemu orangnya? Yang benar, ayah sama kakaknya Putri. Oh iya, iya. Iya, oke, boleh masuk ya. Iya, thank you. Udah ketemu. Ayah dan kakak kamu ketemu ya. Udah ketemu. Ampun, saya turut prihatin ya. Makanya. Udah ketemu orangnya. Makanya gue sedih. Dua masuk katanya, mau masuk orangnya. Iya. Tenang, pokoknya ayah kamu sama kakak kamu udah ditemukan. Senang, tenang, senang kamu senang apa sedih? Senang. Assalamualaikum. Ayah. Pelukanmu membawaku apa arti kehidupan kesederhanaan. Salah, salah. Ini adalah gambaran Rizky Febian. Dia hanya diaiki dari tadi yang di depan. Ngapalin aja. Ternyata juga tetap salah. Iya tetap salah. Tapi lu ngerti kamera gue bukan kayak Rizky Febian. Siapa itu? Kayak Alam, Mbak Dukun. Abi, Abi Ramji. Mohon maaf banget. Abi coba tadi jangan menghadap ke belakang ke arah kita, Bi. Abi dari depannya rame banget. Di belakang udah mulai kosong loh, Abi sini. Ini Putri. Oh, Putri. Ini adik saya. Ini tahu enggak Putri siapa? Putri siapa? Takut kalau bercanda Putri di sini, jangan. Ya, ini adik. Iya. Neng adek. Dari mana, Neng? Neng dari mana, Neng? Ini adiknya Rizky Febian, anaknya Kang Sule. Iya, ini saya juga anaknya. Ini Kang Sule. Iya, Kang Sule. Saya. Oh. Ini jadi siapa? Ya kan Kang Sule kan tidak ngomong Sunda, gue kan belajar. Gue nanya, ini Kang Sule, lo nanya gue apa? Sahaya, gue jadi kayak jin-jin yang di botol ya, sahaya.